berita dari melalui telepon bahwa ternyata ada kebakaran armada di daerah Karundang. Kami langsung turun membawa armada di unit dengan personil 13 orang. Untuk dari teman-teman kepolisian sendiri dari Polres Mateng itu sekitar berapa personil yang turun? Ya, izin untuk personil Polsek sendiri yaitu 2 orang yang piket. Okay. Terus ada backup dari Polres Mateng sebanyak 7 orang personil ini. 7 orang personil. Ya. Nah, pemicu awal terjadinya kebakaran ini dari teman-teman damkar? Untuk pemicunya kami kurang tahu persis karena dikarenakan armada mobil yang terbakar tersebut itu kita belum tahu pasti apa penyebabnya. Untuk korban sendiri? Untuk korban, alhamdulillah hanya kemungkinan luka-luka ringan yang ada 1 orang. Berapa orang yang ada dalam mobil ini, Pak? 2 orang. 2 orang. Oke. Okay. Himbauannya? Jadi kami himbau kepada teman-teman sopir-sopir, baik itu pemuat sawit atau bahan bakar, agar kiranya tetap waspada apabila ada kebocoran, mohon diantisipasi jangan sampai itu yang menjadi pemicu kebakaran di armada sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tidak kemudian. Awas balik. 2, 3.